Dalam perlembagaan perkara 3-1, Islam adalah agama persekutuan. Jadi siapa yang nak melaksana, nak memastikan bahawa Islam ini adalah agama persekutuan? Dan sumpah yang Ditua Agong untuk mempertahankan Islam di negara, adakah siapa yang laksana? Sudah pasti ini dirujuk kepada Jabatan Perdana Menteri, mana PM. Jadi kepada Jakim lah tugas itu diperturunkan. Maknanya tidak, orang kata tidak tidak apa ni, lari daripada kehendak perlembagaan. Dari segi kuasa untuk apa ni, membuat siasatan dan sebagainya yang ada kaitan dengan jalan salah, contohlah kita kata ya, adalah negeri. Tapi kita selaras, kita yang selaras. Jadi undang-undangnya Jakim menyediakan draft draft undang-undang untuk dipakai, sama ada akta ke enactment ke, kita cuba, kita menyediakan draft, dan draft itu di dibawa ke negeri, sama ada negeri memakainya secara 100% ataupun dengan pindaan kesesuaian ikut negeri. Fatwa majlis segi perundangan, kita menyediakan pandangan hukum untuk memudahkan jawatan kuasa undang-undang hukum syarak di negeri untuk buat keputusan. Kita ada tim untuk buat kajian, kajian sama ada kajian tu hanya akidah syariah dalam negeri atau keluar negara, dan maklumat ini kita sampaikan kepada negeri. Itu untuk penjelasan, samalah dengan yang saya kata pendidikan dan juga hal lain. Jadi yang mengatakan tidak relevan, bercanggah dengan apa ni, bertindih dengan itu adalah tidak benar.